Hey guys, balik lagi nih dalam acara Gudang Gaming Product Review. Dan saat ini gue masih sama si Sherry, imut dan cantik di kantor Prodigy Infinitech. Masih di base-nya mereka. Dan masih juga dengan suasana yang sama, sangat meriah dan sangat bersahaja. Hi Sherry. Hi Chico. How are you? Good whenever I'm beside you. Yo, gila guys. Coba bayangin kalau gitu sama Sherry. Dan ini Sherry adalah community manager dari Prodigy Infinitech. Dan saat ini gue dengar bocoran bahwa Sherry mau share mengenai segala kegiatan aktivitas yang akan dikerjakan maupun yang sedang dikerjakan dari timnya Sherry dan kawan-kawan, yaitu event-event community. Benar nggak Sher? Betul ya? Iya dong. Oke, kita mulai dari mana nih Sher? Mulai dari penjelasan event aja kali ya. Boleh. Ya, kita ngelihat nih komunitas kita di fanpage ataupun di forum, maksudnya masa iya sih tiap hari mereka gitu-gitu aja. Kita pengen do something different ya kan. Oke. Okay. Kita berpikir bahwa kita sih mereka event. Eventnya tentunya hadiahnya itu yang nantinya mereka akan pakai juga untuk di game-nya gitu. Kalau event-event yang terdekat sih sekarang mungkin kita tahu juga War of the Immortals ya. Ya, ya, kita punya event namanya My Immortal Stage. Jadi Immortal Stage itu adalah kita mendesainkan, memberikan desain sebuah Facebook cover untuk Immortals kita. Dan itu nanti mereka disaling adu gitu, kita taruh. Terus Immortals itu boleh ngambil, boleh dipajang di page mereka. Dan itu berdasarkan voting atau penilaian dari Prodigy? Tapi random sih sebenarnya. Random? Iya. Okay. Tapi di situ kita pengen maksudnya bahwa komunitas kita aktif gitu, bahwa mereka lebih apa ya namanya berkontribusi lah untuk meramaikan suasana itu. Mereka suka ya kan dengan Immortals, War of the Immortals itu, dan mereka menjadikan Facebook mereka itu bagian dari War of the Immortals-nya. Nice, dan ini merupakan salah satu jurus kunci dari Sherry dan kawan-kawan yang merupakan perwakilan community division Prodigy Infinitech. Dan gue penasaran nih, gitu. Biasanya ya, berapa banyak sih user-user atau fansnya Prodigy atau fansnya War of the Immortals yang ikut? Kalau itu sih many ya pastinya, banyak banget ya. Ratusan ribuan, who cares man, yang penting kita dapetin hadiah. Ngomong-ngomong hadiah, hadiahnya apa sih? Hadiahnya banyak, untuk yang Immortal Space ini bahkan kita kasih Smartfriend Andromax. Ya, kita kasih Smartfriend Andromax. Terus kita punya t-shirt eksklusif juga untuk War of the Immortals. Kita eksklusif dan limited, gak semuanya punya. Ada berapa? Gue boleh dapet gak? Please. Enggak ya, ikutan dong. Oke, dan saat ini gue juga antusias untuk melihat seberapa besar lo semua terjun langsung untuk mengikuti acara-acaranya dari community division-nya Prodigy Infinitech, khususnya untuk game World of Immortals ya. Tapi gak cuma itu dong. Oh, cuma itu? Kita punya game lain. Oh, oke. Okay. Explain. Ya. Gak cuma yang berkaitan dengan fanpage, jadi kita juga melihat antusiasmenya di mana sih gitu. Kira-kira kalau seperti salah satu game kita yang Pirate King, mungkin pernah dengar ya kan, itu kan ngambil backgroundnya One Piece. Ya kan, kira-kira kita lihat bahwa ada satu nih karakter One Piece yang kayaknya unik nih, kira-kira kalau kita jadiin cosplay. Gitu. Dan kita soon akan keluarin salah satu event kita namanya How Frankie Cranky Are You. How Frankie Are You. Oh, it's gonna be big, it's gonna be muscle, right? Iya, kita challenge community kita untuk bergaya ala Frankie. Di mana dan kapan dan apa hadiahnya? Kalau itu di Facebook, di fanpage-nya itu ada di fanpage Pirate King. Terus itu basically simple sih, jadi mereka nggak perlu sampai susah-susah cosplay ala Frankie. Mereka perlu bergaya, boleh. Mau Photoshop foto misalkan badan Frankie, atau foto mukanya, boleh. Kita editing mau lihat kreativitas komunitas kita sampai di mana. Itu hadiahnya tentunya itu ada voucher GCash. Voucher di GCash? Voucher di GCash itu apa sih? Betul, di GCash apa sih? Gitu. Komunitas kita yang udah sering main game Prodigy pasti tahu salah satunya penunjang dari media itu adalah beli item mall. Betul. Beli item mall itu kalau di Prodigy kita menggunakan namanya di GCash, voucher di GCash. Voucher di GCash sekarang udah lebih friendly. Kita pengen memberikan kenyamanan untuk customer kita. Jadi kita sekarang bekerjasama juga dengan industri telekomunikasi. Oh, it's gonna be easy, it's gonna be wide, and everywhere you are, you can buy DigiCash, right? Right. Dan melalui apa aja tuh? Kita sekarang udah bisa melalui XL. XL? Maksudnya gimana? XL, terus? Kita ada XL, kita punya provider Axis, ada Smartfren juga, jadi beli pakai pulsa.
Wow, sekarang kita semua bisa beli GCash untuk bermain game-game Prodigy hanya menggunakan pulsa. Maksudnya, gue transfer pulsa gue gitu? Ya enggak, kita ada itu juga sih yang pengen aku directin, bahwa kita punya webnya yaitu digicash.web.id. Ini ya? Iya. Yang kita sedang lihat. Nah, oke. Okay. Digicash.web.id ini tentunya dengan bantuan dari tim community kita memberikan kemudahan dengan kita memberikan tutorial. Ya, jadi masing-masing untuk beberapa cara pengisian digicash itu kita tahu sih, maksudnya nggak semua mungkin friendly dengan itu, jadi akan ada tutorialnya dan bisa dicari di sini. Di mana tuh, Syah? Tuh, di newsnya. Contohnya ya, ini ada top up digicash via smartphone, terus juga ada top up digicash dengan voucher access ya? Iya, dengan voucher access gitu. Dan ini merupakan cara bagaimana kita bisa top up voucher digicash melalui smartphone. Dengan smartphone dan dengan gambar kita kasih, jadi lebih gampang untuk user menangkap caranya. Oh, nice. Jadi pada saat gue login, gue masuk ke website digicash ya, atau mengklik ikon top up di setiap member Prodigy, kita akan direct ke page ini, lalu kita login. Login. Dan menggunakan ID dari game kita. Terus nanti tinggal basically isi form aja sih, bisa untuk password, verification, nanti tinggal submit. Nextnya kita isi vouchernya aja. Nanti kita akan ada yang namanya wallet. Dari setiap kita, nanti dari situ lah kita baru memilih untuk pengisian, dan kita pilih lah nominal yang mau kita pakai untuk pengisian itu. Kita pilih nih, ada pilihan providernya juga ada beberapa, ada Smartfren, Nextel, gitu. Ada XL juga. Iya. Ada Axis, terus ini ada Idomok, dan Unipin. Dan sebenarnya masih banyak lagi kan? Banyak sebenarnya gitu. Tapi mungkin kalau saya bahas satu-satu bisa banyak sekali. Banyak gitu. Okay. Jadi singkat aja ya, ini sih salah satunya kita ngambil contoh adalah Smartfren. Tapi selain dari Smartfren ada juga sih yang dengan SMS aja, itu dari XL. XL. Jadi kita cukup dengan format seperti yang telah diajarkan, misalkan klik main terus kirim ke nomor setelah ditentukan oleh Excel itu, nanti akan ada balasan, kita tinggal klik sesuai dengan optionnya itu aja. Kira-kira ada tutorialnya nggak di website DigiCash? Ada, dong. Semuanya ada di website DigiCash. Penasaran nih guys, kapan lagi kalau kita kepepet lagi nggak punya uang tapi punya banyak pulsa? Ini apa yang harus kita lakuin? Ini dia. Gitu. Oh, ini dia caranya ya. Dengan sangat mudah kita, bila ingin membeli voucher DigiCash, kita hanya bisa dial ya? Iya. Gede yang dial. Jadi sebenarnya Excel tuh ada dua cara, satu dengan SMS, satu dengan dial kayak gini. Oke. Okay. Gitu. Dan basically sih dua-duanya sama. Cuma kita sih ngeliat, kita memberikan option aja kayak community kita, user secara user lebih nyaman yang masih gitu. Kalau memang lebih nyaman yang ini seperti caranya yang seperti ini. Jadi kita masuk dulu ke optionnya dengan ketik bintang 123 bintang 987 pagar. Nanti ada pilihan, kita tinggal pilih DigiCash. Nominalnya, terus nanti misalkan kita udah beli, kita langsung klik yes, jadi otomatis sudah potong dari pulsa yang kita miliki. Wow, so simple. And then after that, we can check directly to our account in digicash.web.id untuk melihat bahwa account itu sudah masuk atau tidak. Yes. Dan itu masuk ke wallet kita. Yeah. Wow, nice man. It's a lot easier, right? Okay, then. Dan lanjut lagi dari itu ya, Joko. Jadi sebenarnya tentang event, tetap sih kita akan balik lagi tentang event. Gitu. Jadi Prodigy, sebenarnya kita selama ini udah punya banyak event nih. Iya. Terlihat jelas sekali di sini banyak kegiatan ya. Iya, kita sempat dulu punya ada Meet and Greet Warrior King, terus kita punya Kanaan. Tahu dong Kanaan dengan Beckham-nya itu. Iya. Kita punya first anniversary-nya. Ngomong first anniversary, bentar lagi Kanaan mau ulang tahun nih. Oh guys. Iya. Wow, bener banget, bener. Ingat banget kalau nggak salah pada tanggal 17 Agustus. Betul sekali, bersama dengan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Iya. Dan itu kita akan celebrate lagi nggak kira-kira? Gua jelas dong. Teman-teman diundang nggak di sana? Jelas dong. Apalagi tahun lalu kita banyak tuh ya, kita melihat bahwa para Friends of Kanaan itu berpartisipasi gitu. Yes, itulah fungsinya dari community. Iya. Menyatukan kita yang sebenarnya mempunyai keinginan bermain hal yang sama, cuma terpisah, dan juga saya share sama tim itu untuk menyatukan kita bersama. Iya. Oh iya, Ciko. Next month Agustus kita punya gathering nih. Gathering apa, Chef? Komunitasnya Pirates King. Oh. Kita punya gathering lagi. Jadi untuk detailnya sih nggak bisa aku spoiler sekarang. Nantikan aja. Oh, curious nggak sih? Oke, nggak apa-apa. Kita akan stay tune, dan untuk informasi update kita bisa lihat di mana, Shirley? Itu ada di fanpage kita. Itu masing-masing kalau bisa kalian di Pirates King, search aja di Pirates King atau ke webnya itu di pirate.prodigy.co.id. Oke.
gitu. Nanti langsung di situ setiap newsnya akan kita selalu update sih. Oke, okay, berarti kita stay tune aja ya di website. Stay tune dong, kita pasti akan selalu memberikan event-event yang berhadiah menarik untuk menit kita. Can't wait. Oke. Thank you Shirley untuk informasi yang udah kalian kamu berikan ya kan, dan terima kasih untuk tim community-nya Prodi Infinitech memberikan kami Gamer Game Indonesia service yang terbaik. Dan okay. Mas, boleh dong? Boleh. Aku say thank you buat community kita yang udah selama ini mendukung Prodi Infinitech. Sama-sama. Rasa gue. Oke. Karena di sini gue ada dan di sebelah gue Shirley ada. Karena apa? Prodigy. We got games. La 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 la.